Deretan Madura TV, DPRD Kabupaten Bangkalan menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ tahun 2018. Dalam paripurna tersebut, 8 fraksi diantaranya fraksi Gerindra, P3, PDIP, Demokrat, PKB, PAN, Hanura, dan fraksi Golongan Sejahtera secara umum menerima dan mengapresiasi LKPJ Bupati Bangkalan tahun anggaran 2018. Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan, Imron Sadi, mengatakan 8 fraksi DPRD Kabupaten Bangkalan secara umum menerima dan juga mengapresiasi LKPJ Bupati. Meski demikian, ada beberapa catatan dan masukan dari beberapa fraksi untuk penyerapan anggaran APBD tahun 2019 mendatang. Di antaranya peningkatan sektor PAD, pengembangan perekonomian dan pariwisata, serta pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah kecamatan. 3 catatan penting dari PU yang disampaikan oleh fraksi-fraksi, ya kan. Yang pertama, bahwa fraksi berpandangan LKPJ Bupati 2018 ini dianggap sudah sesuai dengan perundang-undangan. Yang kedua, fraksi juga ada yang mengapresiasi terkait dengan LKPJ Bupati, dan bahkan ada yang menyampaikan fraksi PD Perjuangan menerima LKPJ Bupati ini. Saya kira itu poin pentingnya. Sementara itu, Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron, usai pandangan umum, mengatakan sangat berterima kasih kepada seluruh fraksi yang telah menerima LKPJ tahun 2018. Dan nantinya, masukan dari fraksi akan dijadikan acuan dalam pengelolaan anggaran. Dan pastinya, akan dijadikan pokok bahasan di masing-masing SKPD atau OPD. Pertama, saya sampaikan terima kasih kepada seluruh fraksi yang telah menyampaikan pemandangan umumnya. Pada intinya, mereka menerima laporan kami dan ada beberapa catatan yang disampaikan kepada kami, dan kami juga menyampaikan terima kasih. Ini yang memang kami harapkan, usulan-usulan serta aspirasi mereka yang perlu kami juga buat bahan pertimbangan. Sementara itu, sidang paripurna penyampaian pandang umum fraksi dihadiri jajaran Forpimda dan seluruh OPD di lingkungan Pemkab Bangkalan. Dari Bangkalan, Husin Al-Khatiri, Madura TV melaporkan. Madura TV, Madura dalam satu sentuhan.